Pemirsa, sebanyak 24 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama prosesi puncak ibadah haji di Mina. Sebagian besar penyebab kematian adalah heat stroke atau sengatan panas. Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci Makkah. Sebanyak 24 jemaah haji asal Indonesia meninggal dunia selama prosesi puncak haji di Mina. Sebagian besar jemaah wafat di tenda-tenda Mina, sementara sisanya di Rumah Sakit Arab Saudi. Mereka adalah jemaah haji reguler dan khusus. Jemaah yang meninggal di tenda Mina berjumlah 14 orang, di RSAS sekitar Mina 6 orang, di pos kesehatan Mina dan di perjalanan 2 orang. Mayoritas jemaah haji yang meninggal adalah lanjut usia dengan penyakit jantung, paru-paru dan diabetes. Jemaah yang meninggal rencananya akan dimakamkan di Syarayah dekat kota Makkah. Jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi yang berada di sekitar Mina, ya di Mina Al-Wadi, kurang lebih ada 56.